Assalamualaikum, kembali di Hai Celebrity Raya Ketu. Rayalah meriah tak? Tapi Zaz, orang kata kemeriahan tahun ni banyak cerita-cerita artis yang kita dengar sana sini. Walaupun waktu bulan puasa pun ada juga kontroversi. Kita nak cerita juga pembuka pada kali ni seorang artis ni. Yang orang kata tangan-tangan patah. Tangan patah? Tak adalah gaya dia kalau dia nyanyi. Oh, dia macam gini lah. Dia kecil ke? Ya. Yeah. Siapa tu? Jom, kita tengok cerita raya dia ni. Kasih rolah. Selalunya Dayang akan beraya di Kuching Sarawak. Tapi kali ini keluarga Dayang datang ke Kuala Lumpur untuk beraya bersama dengan Dayang kat sini. So, Dayang dah rasa dah suasana tu akan lain. Macam... apa tu, tak terlalu kecoh sangat sebab relax, tapi dia kecoh dalam family je lah. Kalau kat sana kan Dayang jumpa macam sanak saudara, tapi kat sini kan kita saya, tapi Dayang ada juga saudara kat sini. So tapi Dayang rasa feel dia akan lain lah. Dayang tak ada tema selalu, apa yang berkenan itulah dia. Ha, itu dia tadi cerita berkenaan dengan Dayang Nur Faiza. Tetap dalam, eh nampak pendek Dayang kali ni, ya, image baru. Nampak lebih muda. Nampak tau, muda. Dia dah memang muda, nampak macam kan. Ini dia, kita ada tetamu kita. Kita ada Cumi. Dan Nabila Razali in the house. Raya-raya. Ujung-ujung je. Kan, Bella orang kata terima kasih kalau sudi datang di High Celebrity Raya kali ini. Terima kasih. Lepas tu kan, kita pun orang kata bila dah dengar lagu dia kan, kau mencuba lagi memanggil kembali di saat kau sunyi. Kan, itu orang kata lagu menyeru nama dia. Okey Bella, kan, Bella kita nak cerita tentang Hari Raya Nabila Razali. Orang kata kali ni, orang kata tahun lepas lagu tu dah kemuncak populariti dia sampailah tahun ni. Lepas tu orang kata menjadi seorang yang viral. Di hari raya yang penuh viral. So macam mana menangani orang kata kerenah peminat, kerenah orang kata keluarga, saudara mara di hari raya? Okey, bagi Bella tahun ni raya dia agak berbeza lah daripada tahun-tahun yang lain, tahun yang sebelumnya. Sebab selalunya yang datang sedara dan ada yang dah mula mengenali lah. Tapi kali ni, raya kali ni lain. Sebab ada yang macam kita tak pernah jumpa. Tiba-tiba datang macam, alah, sedara yang... Tapi betul lah, sedara. Cuma kita jarang berjumpa. Jadi, macam... agak memudahkan lah bila yelah muka saudara keluar TV. Jadi bila diorang nampak macam, eh macam kenal ni dulu kecil-kecil. Dulu kecil-kecil rambut macam ni, main macam ni. Dah tahu rambut macam ada kembang dah rambut. Tak tahu. Jadi bila datang tu mengimbau balik lah kenangan yang dulu-dulu kan. Macam dulu kita kecil main sama-sama, bila dah besar ni baru jumpa balik. Raya Nabila orang kata tahun ni kan, tahun ni macam orang kata apa yang Bila rasa yang kemeriahannya yang ditunggu-tunggu. Okey, macam Bella sendiri, Bella rasa meriahnya tang baju lah. Alhamdulillah tahun ni Bella dah dilantik untuk menjadi seorang duta dekat Bima Bele. Jadi ni salah satu baju daripada Bima Bele. Jadi tahun ni pastinya raya Bella lagi meriah lah dengan baju banyak pilihan. And then of course dengan lebih lagi apa, ramai lagi kenalan daripada yang sebelum ni. And then fans pun alhamdulillah bertambah. Jadi macam hari tu baru buat iftar. Kan? Tanya kita pun, kita dah ajak lah awak-awak yang tak sudi datang. Mana ada? Ada. Hari tu kita ajak. Ada? Saya balik. Sibuk dek. Tiga alasan. Berapa baju raya? Banyak baju raya tahun ni? Tak tahu lah. Apa yang dekat, ada dekat pemilih tu, itulah dia. Tapi alhamdulillah lah. Jadi untuk family, ada tiga color kita orang tahun ni. Ada purple, ada blue black, ada nude. Kan bahawa pun purple tadi kan, dia cakap kan. Tahun ni tema sebab purple ke? Tapi bagi saya tahun ni tema dia lah kelabu. Oh ya? Saya kelabu tahun ni. Suci lebaran. Okey, kita nak tanya tentang Nabila Razali. Tentang apa yang diimpikan setiap kali raya. Tapi kita simpan dulu jawapan tu. Kita nak bercerita tentang andainya aku bersuara.
Kisah kakak kita ni, Kak Liza Hani. Oh, kita tanya raya dia dengan suami dia kan. Jom kita kasih rolah. Di household kami sebenarnya raya memang sederhana je. Belum buat preparation apa pun. In fact, tapi dah survey lah. Abang siapkan duit je bang. Baju raya pun kau tidak pun dalam dua pasang sorang. Kemudian yang selebihnya tu beli rumah sikit and things like that kan. Jadi biasa-biasa je persiapan raya. Macam saya sendiri, kalau tanya saya, saya lebihkan anak-anak daripada saya kan, saya sendiri. Saya pun juga lebihkan anak-anak kan, sama kan. Je. So persiapan tu lebih meriah. Anak-anak kita yang siap untuk raya kan. Macam kami ni, macam saya sendiri tak biasa je raya kan. Tu dia kisah Liza Hani, kakak gengar menggaza kakak. Gegar berganza. Okey, berbalik kepada soalan, apakah yang diimpikan oleh Nabila Razali setiap menjelang Aidilfitri? Okey, kalau raya ni, kalau cakap waktu kecil dulu mestilah nak pergi raya banyak. Banyak lagi best. Kan? Raya je. Raya tu tak fikirlah puasa penuh ke tak penuh ke. Tapi bila bila dah besar ni, mestilah kita nak bulan Ramadan dan juga apa, hari raya kita tu lagi lekat daripada yang sebelumnya. And then yang paling penting buat Bella sekarang, sekiranya ada yang terkasa bahasa ke apa ke, Bella harap orang yang mengenali Nabila Razali personally, ampunkanlah dosa-dosa Nabila ini. Ya Allah, dik. Kau memang syurga tempat kau, dik. Amin. Untunglah dekat dengan kau tu, kan, dik, kan? Untung yang dekat dengan kau tu. Tapi duit raya tak lupalah. Lebih hulu-hulu lah. Okey, Nabila. Di pagi raya selalunya orang nak tahu Nabila Huda. Nabila Huda pula tengok. Astaghfirullahaladzim. Tapi kita maafkan. Raya kan. Awak soalnya kau maafkan raya kan. Okey. Bella. Bella. Di pagi raya selalunya macam artis-artis pagi-pagi dia orang kau macam malam dia bangun sibuk dengan show malam tu. Macam Bella sendiri apa pagi raya Bella suka buat? Orang kata tolong mak kat dapur ke, masak rendang ke? Selalu pagi raya memang pos cantik. Pos cantik tu pasti kan. Selalu pagi raya. Tapi selalunya kita orang punya rutin setiap pagi raya memang akan tolong mak masak rendang lah. Sebab mak tak masak rendang pada waktu malam yang panas kan. Macam family Bella memang masak pagi tu. Sebab apa, pasar raya yang besar tu dekat kan. Jadi kita orang tak perlu nak kena pergi beli barang siap-siap, masak, panaskan tak. Untung. So pagi tu baru buat rendang, pagi tu baru buat nasi impit semua. Pagi tu baru buat semua tu tak perlu pula keluar. Tak bersiap lagi lah kan. Eh, mandilah nak masak bagi orang makan ni. Mandi. Okey. Menu-menu raya utama Nabila Razali. Nabila Razali boleh masak. Oh, yang boleh masak eh? Pernah masak lah. Dah cakap dah simpik. Rendang ayam kot. Wah. Betul. Angkat tangan sikit sini. Buat tangan ni. Ini rendang paket ke rendang? Tuk tangan dia. Wah. Ada kasar dia sikit. Memang gadis ke dapur. Untunglah. Okey, rendang lah. Memang boleh masak rendang. Boleh lah. Tapi tak tahu lah ingat lagi ke tak. Sebab dah setahun dah. Setahun sekali dia masak. Setahun sekali masak. Betul. Wah. Yelah, raya je lah orang kata. Okey, kalau macam daripada segi itu orang kata makanan di pagi raya. Macam kuih-muih tu, ada tak macam Bella sendiri orang kata, kita nak buatlah cookies ke apa, pandai ke? Ataupun keluar tunjuk. Mestilah tunjuk. Kuih yang wajib ada pagi raya. Okey, selalunya belilah. Tapi kuih yang wajib ada, macam kita orang satu family, kita orang suka kuih tak nanas. Kena ada. Tak nanas. Kalau tak ada tu macam tak lengkap lah raya. I see. Yang lain-lain tu tambahan je. Okey, kita cerita pasal pembazirannya. Bila sini orang kata suka tak pembaziran, macam ibaratnya beli sana beli sini, kuih sini kuih sini, kan kita kan tamak tajuk albumnya kan. Kenapa nak itu nak ini ni? Bila dah tu penuh satu meja. Tapi tu rasa tak macam alamak membazirnya. Selalu mak rajinlah sebab mak saya tukang jahit. Jadi bila raya ni dia memang sangat busy tau. Sebab dia jahit baju orang lain dulu. Jadi bila busy ni nak masak, sebab itulah pagi raya baru masak. Lepas tu kuih pun beli je kan. Jadi selalunya bila ada customer yang jual kuih raya ni, mak akan beli. Mak beli. Kalau lebih bagi orang. Selalu gitulah. Bersedekah lah. Bersedekah. Sebab kadang kita orang kat rumah pun, kita orang tak adalah
beli banyak tu habis kan. Sebab jenis yang suka nak rasa-rasa. Lagi-lagi kuih-kuih baru. Lepas tu habis raya duduk depan TV makan sendiri. Itu je lah. Makan sendiri comfort. Kita nak tanya tentang peminat dan juga serbuan di rumah Nabila Razali. Kita kembali selepas ini hanya di High Celebrity. Kembali di High Celebrity. Itu dia orang kata nampaknya iklan. Oh, tadi tu orang kata terima kasih kepada Jekyll yang menaja High Celebrity kali ini. Dan juga orang kata pakaian-pakaian yang cukup istimewa, cantik di Jekyll. Tapi baju saya kali ini ditaja oleh Zapatos Zain Saidin. Kan ini daripada Prima. Eh, saya hari tu ada waktu saya buat event di Mood Republic, Prima Vele menaja saya pakaian iaitu daripada koleksi Zul Arifin. Saya pakai. Macam ni lah, sadar lah. So macam ni, kalau saya sadar tak setelah saya sadar. Kau ada, tak ada. Okey, bercerita tentang orang kata adakah Raya Nabila Razali diserbu peminat? Jawab. Tak adalah diserbu. Tapi alhamdulillah ada budak-budak dekat kawasan kampung tu yang akan datang macam, akak nyanyi lah sikit. Saya tak dapat duit raya pun tak apa. Saya dengar akak nyanyi. Ada yang macam tu. Kau nyanyilah. Tak lah, tengoklah juga. Kadang yang macam datang salam, ada adat kan. Salam-salam apa semua tu, kita layan lah, kita sembang-sembang dekat depan wayan tu. Kalau ada macam tak, makan, makan-makan. Makan dulu, hilang. Hilang pun lah. Tak, sebab bagi Bella, adat datang rumah tu penting. Walaupun kita datang raya, siapa-siapa boleh datang. Still, kita datang rumah orang, bagi salam. Tapi peminat yang besar? Peminat yang besar pun ada juga. Kadang naik motor ni. Datang, abis salam. Kau naik dulu sebab masing-masing besar. Malu. Kadang ada yang sebaya. Macam, kau naik dulu. Itu macam, asal yang gaduh tu. Cepat naik. Tak lagi kan? Macam ganas. Macam ganas. Aduh. Tapi kan, orang kata juga macam peminat-peminat misteri, peminat-peminat macam peminat-peminat lelaki yang ibaratnya datang, ya aku datang ni aku nak kena Nabila, datang juga yang psycho-psycho, pernah jadi tak? Tak adalah, sebab kita tak ada macam tu. Tapi gurau-gurau tu biasalah bagi Bella, gurauan tu apa, rencalah. Kalau tak boring juga kan, raya datang nak makan je. So kadang akak single ke tak? Itu bukan misteri dek. Itu berpain. Itu cuma kes-kes nak try. Okay, kita tanya Nabila Razali seterusnya. Orang kata macam Bila tak ada lagu raya lagi kan? Belum lagi. Orang kata lagu Evergreen yang menjadi orang kata setiap kali raya mesti terpahat di dalam sanubari dan juga minda. Sebelum tu kita nak cerita tentang artis orang ni. Kita berbahar sekejap. Air lain. Tak apa, tu cuba letak lah maaf. Macam tu ke? Ni kakak pelawak kita ni, pengacara dan pelawak kita ni. Siapa lagi kat Cihan kita? Khabarnya sejak beranak ni, dia very the busy katanya. Lagi dia cakap apa itu kat kau? Dia cakap apa-apa pun sebab anak dia dulu. Oh ya ke? Habis dia? Dia kemudian ada lagi dia. Ya ke? Habis lagi tak ada baju-baju baru ke? Ya, dah. Lepas tu kan ada baju. Terima kasih. Oh. Raya tahun lepas berdua, raya tahun ni bertiga. Selama ni saya tak pernah peduli pasal baju sangatlah. Biasanya kita celebrity dah ada baju, orang bagilah apa semua kan. Untuk kita shoot apa semua tu, carry je pakai sampai raya. So tak ada membeli sangat. Tapi tahun ni beli baju untuk anak. So utamakan baju dia dulu, baru kita fikir baju kita kalah apa. So ikut dia punya dulu. Saya punya keluarga jenis yang memang bercuti dalam laut tapi dalam Malaysia. So tahun ni insyaAllah Penang. Bukan kampung lah, kita orang Selangor tapi bercuti ke Penang. Itu dia kisah Jihan Musa dan juga suami dan serta anaknya di hari raya. Apa pun nak, orang kata anak comel kan. Okey,
kita berbalik kepada soalan tentang lagu-lagu evergreen sebagai seorang orang kata artis baru. Kata, setiap kali raya orang kata mesti kalau macam I suka lagu semua insan sedara. Sari Sahuri. Tak, lagu tu dia macam ada satu touch kat situ. Bila kita dengar tu kita macam dia mesti sebab tak balik kampung. Eh, baliklah. Balik kata tu, orang tak balik dia dalam perantau. Dia dah perantau. Hari raya. Okey, lagu apa? Okey, kalau Bella, banyaklah lagu raya best-best. Bella suka lagu yang seronok-seronok. Macam lagu Al-Mazir dengan ni kan? Elina. Elina, suasana hari raya. Tapi yang paling latest sekarang, tak tahu kenapa dia suka sangat lagu Raya Rahim. Selamat berhari raya. Selamat berhari raya. Okey, jom kita ke dalam segmen. Jom nyanyilah karaoke raya. Boleh Bella, kita kasi sumpah-sumpah nyanyi-nyanyi. Okey, jom. Jom kita sikit. Okey, Bella, jom. Untuk semua kita erakan semula hubungan saudara yang terpisah. Let's go. Dalam kita bergembira, pasti ada yang berduka. Sama-sama. Enak menjamu selera, jangan lupa yang tiada. Semua sekali. Selamat berhari raya. Ucapan untuk semua. Maaf tadi kasih berganti. Apapun dugaan, tabahlah menghadapi. Itu tadi. Itu dia saya kalau okey kita. Kan, macam lagu-lagu ni semua lagu-lagu evergreen tau. Dah lama ni tutup kejap ya. Kita bersembang. Nampak macam lagu-lagu yang orang kata macam banyak dia dah perantau. Lagu Sudirman, lagu Datuk DJD, lagu Siti Nurhaliza. Semua tu lagu-lagu memori ya, yang tak perlu kita lupakan Nabila. Okey, kita nak cerita tentang orang kata bajet di hari raya. Dah jadi artis, show sana sini. Masyok. Alhamdulillah. Kenapa tu? Kenapa dengan bajet tu? Ceritalah, ada tak buat peruntukan? Okey, untuk makan banyak ni, untuk duit raya banyak ni, untuk baju tak payahlah sebab baju sponsor. Prima Bilik. Bajetnya Prima Bilik kita promo hari ni kan. Dah promo. Okay, macam Bella selalu hari raya, of course lah adalah bajet-bajet tertentu. Tapi kalau bab makan, hari raya ni adalah hari yang terbuka untuk semua orang. Siapa-siapa nak datang. Yalah, macam lagu yang Bella nyanyi tadi. Kau mengeratkan semula hubungan yang jauh, yang dekat kan. Jadi time raya ni lah kita tak boleh berkira, Bella rasa. Jadi kepada orang-orang yang nak datang tu, silakanlah datang sebab makanan tak dah habis. Kalau habis masak lagi. Ya, senang. Kata kita sambil sibuk raya kita bersedekah. Tapi macam dari segi duit raya tu macam mana? Ada peruntukan ke yang dah besar sekolah tak payah? Selalunya Bella yang in charge lah bahagian department memberi duit raya. Sebab kat rumah ada
punya department. Dalam meja makan tersaudara, dekat luar budak-budak datang raya makan kuih tau. Ha, jadi kalau kat luar tu Bella in charge lah, Bella supervisor dekat luar. Ha, jadi kita akan ada lah tengok macam okey budak-budak dapat duit raya. And then tengok juga macam tu lah, macam Bella cakap tadi, kadang ada yang datang jaga adab. And, yang tu kita like dia beri duit raya. Ha, kalau datang pun macam kak nak raya boleh? Okey masuk. Masuk lagi balik tak salam tak apa kan, nak duit raya dah balik ni. Oi. Bagi Bella itu macam sorry adik tak duit raya. Dia get out. Betul. Orang dia salah tafsir lah raya ni sebenarnya apa. Orang tak tahu kan budak-budak. Okey, kita nak tanya kehangatan Hari Raya Nabila Razali berbanding dengan artis dulu, dengan artis yang baru nak up-up semua ni kan. Orang kata kemeriahan tu kan. Tapi kita nak cerita tentang Abang Payung kita. Abang Payung bekas Abang Bara? Boy, kau waktu interview dari tu. Kau waktu interview, waktu di interview tu kembali kecil rasanya kan. Rasa macam berbunga-bunga WPI. Apa ceritanya? Apa ceritanya? Pada raya tahun ni saya kumpul dengan family je lah. So macam biasa meraya, raya pertama salam-salam, makan-makan, raya kedua makan-makan, lepas tu ziarah-ziarah, yang ketiga makan-makan, ziarah-ziarah, itu je lah. Sekitar Lembah Kelang juga, sebab saudara mara adik-beradik semua sekitar Lembah Kelang. So alhamdulillah senang lah. Lega dapat menyerahi kita dengan bersama-sama membawang bercerita-ceritanya. Bukan senang nak dapat Nabila Razali ni. Mungkin orang kata peminat-peminat beliau tak tahu kita korek segala rahsia hari raya dia. Selalu orang tahu tentang dia gosip pun tak ada. Apa pun tak ada. Dia clean lah kau didik. Betul mesti sikit pun jadilah dik. Jangan meminta. Okey, kita nak tanya soalan tentang kemeriahan artis sekarang dan juga artis dulu beraya bagi Nabila sendiri. Okey, macam dulu mungkin beza dia teknologi lah kot. Sebab sekarang kita pagi-pagi raya dah boleh terus up selfie kan. Mungkin kalau macam artis yang dahulu, dia tak ada medium untuk bagi tahu. Okey, dah masak. Macam Bella, lauk dah siap je terus pun nak ikan. Lauk dah siap, siapa nak datang raya silakan. Pagi raya. Hari ni baju daripada kuat kan korang ni sebenarnya. Kalau artis yang sekarang ni laju lah sampai ke laju. Kalau dulu mungkin peminat kena datang kat rumah lagi. Atau kena beli majalah. Beli majalah. Tengok apa bayu datang lah, plan lah, alamat lah apa segala kan. Jadi sekarang ni laju sikit lah. Alamat pergi kat recording company. Tunggulah semua kat bawah. Okey, kita nak tanya Nabila Razali tentang orang kata apa tu di hari raya kan. Ada tak rasa yang orang kata macam penat ni nak layan orang? Sampai kadang-kadang duduklah lemas dalam bilik kejap. Lemaslah. Ada tak? Kadang-kadang. Tak ada lah. So far, alhamdulillah tak ada. Sebab memang tiap kali raya kita orang dah biasa. And then bila kita raya ni dah prepare dah. Kita dah tahu raya ni setahun sekali. Dan setahun sekali ni lah kita nak layan orang. Sekali Syawal datang lagi. Okay, teruskan. Jadi bila macam tu kita dah prepare lah apa kita nak buat. Kita dah tahu okay, kena bawa semua pinggan mangkuk keluar, nak kena layan orang ni, orang ni balik, orang lain datang. Benda tu dah jadi satu kebiasaan di setiap kali raya. Jadi tak adalah istilah penat ke apa ke. Ada tak peminat yang datang malam? Ada juga. Macam tahun lepas ada seorang datang malam-malam. Ada datang seorang pula. Dia datang malam-malam tapi dia geng lah. Mungkin sebab daripada kampung belah sana, dia dah pusing agaknya itu last rumah. Sebab dia memang cakap pun, akak rumah akak ni masih datang yang last sekali. Sebab saya tahu siang-siang ramai orang, saya nak datang, saya nak akak layan saya seorang. Wah, peminat pun nak eksklusif juga kan. Bijak you all. Cari timing tu kan.
Jadi takkan kita nak masuk bilik tidur tu tak? Orang dah penat-penat datang, nak pusing naik basikal ke apa. Sebab saya sendiri pernah mengalami situasi tu. Kau pergi rumah hati siapa sebelum ni? Eh tak. Habis tu. Tak ada lagi rumah orang lah. Penat tau naik basikal pusing satu kampung. Rumah ni belum. Rumah ni besar. Rumah ni. Yang tu. Mesti banyak duit raya. Okay. Nabila Razali, apa produk untuk hari raya ni? Mungkin ada show-show raya ke nak promo kan? Okay, alhamdulillah first raya Bella show di Mitsui. So, yang kita datang ke Mitsui, kita beraya sakanlah pada hari raya pertama. Open house untuk peminat bila? Okay, open house tu belum ada dalam perancangan lagi, tapi insyaAllah kalau ada nanti lebih, Bella akan beritahu lah di social media Bella. Ya. PR Edge, jangan lupa ambil saya sebagai pengacara anda. Mungkin awal-awal, okey? Okey, baiklah. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Nampaknya kita ada 3-4 rumah. Nak pergi lagi hari ni, Zaz, kan? Kau tak pergi rasanya? Pap! Pukul-pukul tengok dah. Sendal. Kan? Bella ni pun tengok badan pun dah berisi dah. Asyik makan je raya, kan? Jangan lah. Kau kata ini berisi. Tak tahu nak cakap apa tu. Nampaklah berisi di sikit, guys. Untunglah. Jangan keluar. Okey, Bila. Orang kata ucapan raya khas untuk peminat-peminat di luar sana. Okey, kepada semua peminat Nabila Razali dan juga penonton Malaysia Gazette, untuk hai selebriti, terima kasih kerana menonton kami semua, terima kasih kerana menonton segmen ni dan terima kasih kerana sokong Nabila Razali daripada dulu sampai sekarang. Selamat Hari Raya. Itu dia. Nampaknya orang kata eksklusif terdapatkan Nabila Razali. Di mana-mana tak ada tau, sebab kita dah korek segala galanya tentang diri dia yang peminat-peminat tak tahu. Hari ni dia dah tahu dah. So nak pergi rumah dia, pergilah serang anytime, dia tak ada masalah. Tetapi janganlah datang selepas aku satu over. Okey, baiklah Zaz, kita pun orang kata dah sampai ke penghujung rancangan kita sekejap juga daripada Kai Bahar tadi. Sampailah Nabila Razali kita datang kat studio kita, alhamdulillah. Okey, baiklah, jangan lupa layari di portal kami di www.malaysiagazette.com dan jangan lupa saksikan edisi Edisi MG setiap hari edisi MG pukul 2 petang dan pukul 5 petang. Jangan lupa saksikan hiburan online terkini ataupun hot dan juga high celebrity di Malaysia Gazette, satu-satunya portal di Malaysia. Okey, saya mewakili tenaga produksi High Celebrity ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Orang kata yang kurangnya datang daripada kita, yang baiknya datang daripada Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Selamat Hari Raya. Dah, kau paham saya dah. Lapor dah ni. Bye. Jom.